strumnya ya. Rangkaian ada coil, coil yang ini ya. Terus ada spool. Ini spool nih. Kekuatan strum tuh berada di sini ya. Seberapa besar spool nih, maka mempengaruhi kekuatan daya sengatnya. Kita sediakan dua baterai aki motor ya. Aki motor dua buah yang sebelumnya udah dicas terlebih dahulu ya. Seperti ini pengecasannya. Kita cas dia di charger. Seperti itu. Kita gosok biar dia pengapiannya jernih ya, supaya apinya tuh keras. Jadi tekanan sengatan tuh tinggi seperti itu. Ini proses pemasangan sticknya ya, stick yang untuk ke air dia. Seperti ini sticknya, itu panjang. Di sini kayu, di sini berbahan kayu. Nah di ujungnya berbahan apa tuh, Dek? Baja. Baja kuningan. Jadi itu nanti yang ditusukkan ke dalam air. Nah, prosesnya seperti ini kejadiannya. Pengetesan kekuatan arus minimal. Jadi arusnya tuh sudah cukup kuat mungkin ya. Lanjut ke TKP. Oke. Sudah banyak ya. Banyak sudah. Mantap. Segini dapatnya. Tuang saja. Ini dia dapatnya. Wih, mantap jiwa. Yehe. Wuhuhu. Jos, gandos. Mantap. Ini so good. Ini si rajanya. Wow. Pada di gudangnya, woi. Eh. Ini yang paling besar ya. Wih, sangat besar. Besar sekali. Sekali besar, mantap. Kita proses pemotongan.
langsung kita olah dan nanti akan kita makan. Nyam 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 nyam, sedap sekali saudara-saudara. Ini belut yang paling nikmat sedunia dan akhirat. Yuhu. Darahnya darah orang. Ih. Nanti akan kita santap. Nyam 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 nyam. Dadah. Inilah dia pencari belut.